media sosial berbasis chat, WhatsApp, kembali melakukan uji coba untuk pengembangan fitur aplikasinya. Kali ini mereka sedang melakukan uji coba fitur Send Image as Sticker. Sesuai namanya, fitur ini akan memungkinkan pengguna mengirim gambar dan mengubahnya menjadi stiker. Fitur ini sedang dalam masa pengembangan dan akan bisa dinikmati pada pembaruan aplikasi versi berikutnya. Ketika kita berbicara tentang stiker, kamu bisa melihat unggahan tentang paket stiker baru. Tapi kami mengumumkan sesuatu yang berbeda hari ini. Begitulah tulis WA Beta Info. WhatsApp sedang mengembangkan fitur baru untuk pembaruan kedepannya, yang memungkinkan kamu mengonversi gambar menjadi stiker. Begitulah lanjut WA Beta Info. Adapun posisinya, fitur ini akan terletak tepat di sebelah ikon kirim sekali atau berada di ujung kanan kolom untuk menuliskan teks. Cara kerjanya adalah, ketika kamu ingin mengunggah gambar, akan muncul menu tersebut. Dan ketika kamu menekan ikon Send Image as Sticker, maka gambar yang tadi hendak kamu unggah akan otomatis terubah ke dalam bentuk stiker. Saat kamu menekan tombol kirim, gambar tersebut akan terkirim menjadi sebuah stiker. Tentu, ini sebuah inovasi fitur baru dari WhatsApp yang dianggap sangat berguna bagi penggunanya karena bisa mengubah foto menjadi stiker tanpa aplikasi tambahan. Sayangnya, fitur ini hanya tersedia untuk versi PC dan kemungkinan berjalan di sistem operasi Windows atau Mac OS. Namun, fitur ini masih dalam tahap pengembangan. Bisa saja nanti juga tersedia untuk seluruh versi WhatsApp.